Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hajjah wal-Umrah wal-Fullah. Orang-orang yang berumrah, orang-orang yang berhaji adalah tamunya Allah. Oleh karena itu, Aminah rekan perdana yang saat ini sudah berusia 29 tahun hanya memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah. Fasilitas yang kami berikan untuk perjalanan umroh Anda adalah fasilitas terbaik. Misalnya, hotel yang digunakan di kota Mekah maupun di kota Madinah adalah hotel-hotel terbaik di kota tersebut. Misalnya, Hotel Dalam Taiwa. Hotel Dalam Taiwa adalah hotel favorit bagi jamaah umroh Indonesia karena terletak di pintu 25. Pintu 25 adalah akses terdekat bagi jamaah perempuan untuk menuju raudhah. Hotel ini juga terkenal dengan makanan Indonesianya yang sangat lezat. Kemudian hotel di Mekah, kami menggunakan Hotel Al-Arafana. Hotel ini adalah hotel yang berada di bagian sisi paling depan dari Tower Zamzam atau hotel yang tepat berada di depan Masjidil Haram dengan ikon jam besarnya. Dengan menginap di hotel ini, maka akses untuk beribadah jamaah lebih cepat dan lebih mudah. Karena begitu turun lift, itu sudah langsung menuju akses pelataran Masjidil Haram. Aminah yang perdana, khususnya Pekanbaru, juga menggunakan penerbangan langsung. Hal ini untuk menyingkat waktu perjalanan. Jika kita menggunakan perjalanan transit, biasanya lebih dari 24 jam. Namun dengan penerbangan langsung ini hanya butuh waktu 11 jam. Kita berangkat dari Pekanbaru jam 2 siang. Insya Allah jam 9 malam waktu Madinah sudah berada di kota Madinah. Malamnya kita sudah bisa melaksanakan tahajud di Masjid Rasulullah ini. Harga yang ditawarkan oleh rekan-rekan perdana juga terjangkau dengan jaminan mengunci resiko. Maksudnya jamaah bila terjadi sesuatu inhal misalnya sakit saat berada di tanah suci, maka Aminah rekan perdana dengan perwakilannya yang berada di kota Mekah, kota Madinah maupun di kota Jeddah ada yang akan melakukan perawatan sehingga nanti ketika jamaah pulang dan membutuhkan tiket baru semuanya sudah dijamin oleh Aminah rekan perdana tanpa penambahan biaya. Sehingga bisa kembali ke tanah air dan berjumpa dengan keluarganya. Aminah rekan perdana, 29 tahun,